behind the news Metro TV ini adalah program live chatnya Metro TV. Anda dapat menyaksikan program ini melalui YouTube maupun juga Facebooknya Metro TV. Jadi kalau salah satu nanti putus, itu bisa pindah channel. Apa jadinya putus? Dan kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sedikit saya khawatir karena sifatnya intimidatif. Oh, ya. Betul sekali. Widya Saputra, yeay. Halo, Tewin, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Saya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Teh. Langsung ya. Karena okay. Ini kejar tayang. Baik. Oke. Tewin ini presenter sport ya awalnya ya. Betul. Gimana sih ceritanya bisa jadi presenter sport? Wah, panjang. Sebelum masuk Metro TV, saya tidak akan menyebutkan stasiun tetangga lah ya. Pada saat itu memang membutuhkan presenter untuk sport. Saya senang otomotif, akhirnya coba-coba. Udah deh di tahun 2004. Raka mungkin waktu itu masih pakai popok ya? Saya waktu itu masih TK. Oh. TK Priskata nih Ciawi Bogor. Nyatu betul-betulnya nih. 2004 mulai terus habis itu ketagihan sampai sekarang. Gitu deh. Ada background-nya sebenarnya apa sih? Background-nya. Serius kan? Gak ada, background-nya gak ada. Cuma senang otomotif aja sama bakat. Montir? Bakat. Bakat kebutuh, banyak kebutuhan. Jadi akhirnya bisa dikondisikan bisa apa aja. Tiba-tiba gak tahu OJK, bisa ngerti OJK gitu. Gak ngerti offside, jadi ngerti offside. Oke. Okay. Sampai sekarang. Jadi sebagai jurnalis sport udah kemana aja nih? Kemana aja ya, udah okay, kemana-mana. Okay. Yang jelas yang paling berkesan sama Metro TV tentunya ketika meliput Olimpiade Rio de Janeiro 2016 kemarin. Pas Indonesia juga dapat emas satu di sana dari Owi Butet. Katanya sih Rahka, katanya Om Boy nih, Boy Noya. Kalau jurnalis olahraga udah ngeliput Olimpiade katanya udah khatam. Jadi alhamdulillah sahih gitu. Kemarin. Hakiki. Okay. Buat netizen yang mau bertanya juga bisa langsung bertanya dengan menuliskan komen di bawah Facebook maupun juga YouTube kita dengan cara tulis komennya ataupun challenge-nya, kemudian hashtag-nya apa? AskWCL, Widya. Widya. Kasih pertanyaan yang paling menarik dan yang paling menantang. Menantang. Nanti kalau yang bagus pertanyaannya bakalan dapet kado, yakni makan siang bersama Rahka kadonya, di kantin Metro TV. Kadonya iPhone 10 dalam bentuk brosur. Doa. Oke. Okay. Kita beralih ke pertanyaan lainnya. Ya. Udah kemana aja sebagai jurnalis sudah? Siapa yang paling berkesan yang pernah di interview? Waduh, banyak ya. Kayak setiap hari kita bakalan interview orang-orang yang menarik, apalagi di Metro. Di dunia sport. Olahraga. Michael Schumacher, karena pada saat itu Michael Schumacher itu dikenal orang yang sangat tidak ramah sama jurnalis. Dan pada saat itu juga Metro TV itu sebetulnya tidak punya akses ke bagian pit. Waktu itu ada acara balap itu Race of Champions di Thailand, di Bangkok. Tidak punya akses sebetulnya, tapi karena banyak teman, terus akhirnya kayak, mau interview. Apalagi memang saya ngefans sama Michael Schumacher kan, jadi begitu ketemu, rasanya bangga ketika menempelkan mic Metro TV gitu kan di bawah. Salah fokus nggak? Nggak, kaget aja sih, cuman kayak pas mau closing, pas mau, ya dari Bangkok, Thailand, Widya Saputra, lupa nama kameramennya, Metro TV. Kerap terjadi ya, seperti itu. Sering, Rahka juga pasti demikian lah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kita himpun. Himpun! Pertama dari, pasti kenal ini, Andini Effendi. Ini banyak nih pertanyaannya nih. It's yang pertama, ya. Kapan aku dapat jodoh? Andini, saya ini bukan cenayang ya, jadi saya nggak tahu sebetulnya kalau kira-kira Anda masih CLBK sama yang kemarin, ya kayaknya sih masih lama ya. Jangan memantik, Bu. Memantik, terus itu terakhir sih buat Anda ini, itu hubungan atau tendangan bebas kok jarak jauh? Jadi jangan LDR ya. Oke, okay. Kecehan aku atau Gal Gadot? Gal Gadot. Oke, okay, yang terakhir dari Anda ini, kalau kamu cuma punya kesempatan untuk menyelamatkan teman kamu yang akan jatuh ke jurang, siapa yang kamu pilih, aku atau Robert Haryanto? Aduh, siapa ya? Saya menyelamatkan Sumiang aja deh. Karena Sumiang itu ngurusin kita banget gitu, terutama insentif. Jadi dua-duanya tidak mengurus. Bye. Oke, okay, ini dari Adib Hidayat. Aduh, mati ini Adib. Oh, kita simpan dulu deh pertanyaan itu. Eh. Kita beralih ke pertanyaan lainnya dari Denny Fauzan. Kenapa? Kayaknya gue tahu nih. Lebih ganteng Valentino Rossi atau Valentinos Reza? Oh, Valentinos Reza dong. Apa alasannya? Ya kalau Valentinos Reza kan tiap hari ketemu bisa dibully. Kalau Valentino Rossi agak
apa ya? Mengawang-awang jauh mengawang, ya? Mengawang gitu, tapi baik banget sih mau kalian bilang sih, ramah. Saya gak kenal juga. Mau nanti nomornya kita tukeran ya? Gak tetanggaan, ya. Boleh. Terus ini dari WSWDYT, aduh namanya luar biasa. Lebih seru bawain acara news atau sport, kok kayaknya tahu banget tentang bola nih semenjak semenjak pernah lama mandu acara Metrosport, apa sering begadang nonton bola juga? Sebelum Metrosport juga emang udah begadang ya anaknya, dari mulai banyak ngerjain skripsi dan lain sebagainya. Lebih ketuntutan hidup lah ya. Ya sekali lagi kan bakat ya, bakat kubutuh gitu kan. Kalau orang Sunda ngerti kan bakat kubutuh. Lebih seruan mana? Seru banget dua-duanya. Nggak ada, karena gini, kalau sebagai jurnalis itu kan baru banget, saya baru bergabung dengan Metro TV baru 7 tahun terakhir. Jadi masih baby gitu, kalau anak kecil umur 7 tahun kan masih cuma bisa AWO. Jadi kayak banyak sekali hal yang dieksplor bersama Metro TV gitu. Jadi sekarang yang paling seru ngapain? Ngebully kamu sih di acara ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya supaya saya tidak terancam. Ada Yosuario, enakan partner sama siapa teh? Rifai, Marvin, atau Iqbal? Semua. Nggak bisa, harus milih. Nggak bisa, saya... Saya tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih, karena semuanya seru. Tapi anyway, sebenarnya kita ada satu cuplikan liputan Widya di salah satu tempat. Nah, kita pengen Widya jelasin, ini kok bisa liputan seperti ini ya? Okay. Boleh kita di-play sama kameranya di... Eta terangkan lah kan. Aduh, udah tahu deh, udah klasik. Udah dapat bocoran. Wah, ini siapa yang ngebocorin? Ini ceritanya gimana? Udah pasti. Jadi ini ketika saya usia 5, 6, 7 tahun, sekali lagi ya tuntutan hidup, akhirnya menuntut saya untuk menjadi penyanyi. Oh, dari kecil sudah ini ya? Visioner ya. Anaknya. Jadi kayak udah tahu banget calon-calon mana aja yang harus di-gather. Ini video yang mana? Yang pakai baju banyak ya, yang ini dia, ini saya, gitu. Oke, kalau gitu kita kasih challenge ya. Gagal. Oke, challenge-nya Widya harus nyanyi sambil memperagakan. Oke. Oke. Terus? Matiin dulu sa. Oke. Kok disebut mereknya? Aku nggak hafal liriknya, boleh nggak pakai lirik? Lupa lagi. Diputar-diputar tapi ambil itu, gaya boleh. Iya. Karaoke. Improvisasi, oke, karaoke ya. Iya, ada liriknya kan? Pemuda gagah sih, ya, cukup. Gimana, aku sendiri kok lupa sih? Iya, ini usia saya 5 tahun, Raka, 6 tahun. Jadi kayak udah... Ayo, itu challenge-nya. Gimana dong, ini di perahu, aku bingung. Titisan apa? Oke, dia jadi kepompong, jadilah di sebelah saya ini. Ceritanya gimana sih saya lagu ini? Jadi tapi sebenarnya, memang dari kecil seneng ada di layar ya? Enggak, bukan. Kebetulan, Sasa boleh dikecilin, agak ganggu back sound-nya. Dari kecil seneng nyanyi, terus habis gitu kecelakaan, Blessing in Disguise, lagi ikut lomba karaoke. Tiba-tiba ada produser dari sebuah label yang pada saat itu sangat ternama melihat, kok lucu sih, nyanyi yuk, gitu. Jadi effortless, gak ada niat bikin demo, bikin apa, kalau sekarang YouTube channel gak ada. Jadi emang sudah kehendak Tuhan, Raka, diarahkan ke situ. Gitu. Terus ada bocoran nih katanya, Widya ini centil. Banget. Tapi juga tomboy. Enggak sih, dan, ya. Dan hobi shopping. Enggak, itu pasti Iqbal Himawan ya. Jangan suka memutarbalikkan fakta lah, Bal. Kan kita baru tahu sendiri kemarin Zara, maaf merek yang disebutnya itu diskon, dia belanja 3 pasang sepatu. Terus, Widya ini ibu satu anak plus satu anak tambahan ya? Kan? Betul, saya boleh bawa ditunjukkan anak tambahan ya. Ini Widya ini adalah tercinta kucing ya? Ada clip on. Ada clip on. Maaf, Sak. Diantar nanti. Sasa, gimana ceritanya bisa suka sama kucing? Satu keluarga saya semua suka kucing dari kecil. Ini adalah Sasa dan ini adalah Beng-Beng. Hore, sini Beng. Ini Beng-Bengku. Namanya Beng-Beng. Namanya Beng-Beng karena ekornya bengkok. Oh, jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya perempuan. Tapi namanya Beng-Beng. Namanya ya? Beng-Beng. Dia kucing di sekitar kosan aku gitu, kucing liar. Karena memang suka kucing, dikasih-kasih makan, terus diurusin. Kemarin dia sempat keguguran, kasihan. Dan akhirnya aku bawa ke dokter. Hai Beng-Beng. Hai, kiss. Nggak mau, jaim. Bawa ke dokter, terus akhirnya udah diselamatkan, udah divaksin, udah dimandiin, dan ini jadi teman sejati aku. Setiap hari ya? Setiap hari.
suka ada di Insta Story Widya Cat Lady. Ya, oh, emang ya? Gitu anaknya. Anyway, kenapa nama Insta Widya Cat Lady? Ada apa dengan Cat Lady? Ya itu sendiri? Karena senang kucing banget. Ya emang dia gitu anaknya, dia sampai enggak mau lu deket kamu, Kak. Ya, dia sini. Terlalu ini sama sama Sasa lagi ya, sama Sasa lagi. Udah, biarin. Okay. Awas, Sa. Sejak kapan dapat gelar Cat Lady? Dari lahir, saya punya, aduh, nggak bawa ya fotonya. Saya punya foto saya lagi umur 6 bulan, sebelahan sama kucing lagi pelukan. Dan semua anggota keluarga saya memang pecinta kucing, gitu lah. Jadi nggak ada takut, kan biasa ada beberapa orang yang agak sedikit takut sama kucing. Takut nggak, ya? Saya takut sama Tuhan aja. Oke, okay, luar biasa makarma. Ya, lebih ke spiritualis spiritual, ya. Iya, karena udah tua ya. Terus, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum ditanyakan. Ini dari Adib Hidayat, melanjuti video tadi. Yang tadi, yang membanggakan sekali ya, karena masa sekali. Kecil sudah berprestasi. Betul. Itu luar biasa sekali. Iya. Di tengah zaman sekarang banyak anak-anak memakai PCC. Iya, aduh, lu sudah mendalik amit-amit ya. Lu sudah nyanyi ya. Lu sudah mendalik amit-amit. Kapan akan reuni dengan Trio Laris? Kalau tidak salah sudah merilis 15 album. Iya, betul. Mungkin bisa reuni di kesempatan 90 festival tahun ini. Ini juga dikomentari nih, kalau lihat komentarnya dari 90s festival ya. Dia juga setuju untuk Widya manggung dengan lagu tadi apa tadi, ulat sutra ular putih, White Snake Legend dan lain sebagainya. Lucu-lucuan aja sih, karena memang sebetulnya terlepas dari kita sudah tua ini, sering ketemuan untuk kayak misalnya arisan atau apa sama teman-teman kayak Enolerian, bener-bener seangkatan lah generasi 90-an. Untuk reunian mungkin harus dikondisikan dulu ya, karena yang lainnya satu lagi sibuk banget di Bandung, ada Kiki, ada Delia juga sekarang sibuk dengan butik hijabnya dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin good idea untuk lucu-lucuan temuan sesama. Kan sekarang kanal lebih mudah lewat YouTube aja juga bisa. Bisa, kan? Iya. Jadi nanti ada behind the news mungkin ya. Behind atau the scene. Atau bikin vlog ya. Kata 90-an. Vlogger ya. Kayak yang kamu lakukan bentar lagi ya. Aku gak punya vlogger. Oh, enggak ya. Aku lebih cenderung menghabiskan waktu untuk beribadah. Oh gitu. Kamu kemarin kan kita ke vihara ya. Itu sangat luar biasa. Kok jadi berbalik ke aku ya? Oh iya, baik. Salah. Okay. Kita bertanya ke Jason Jeremy. Kak Wid sudah berapa lama di Metro? Tadi sudah disebut. 7 tahun. Oke, selain program SBI dan Newsline, kapan kakak rencananya membawa program Metro News yang lainnya? Enggak sih ya. Kenapa, Kak? Ya, enggak. Sebenarnya kan kalau kita di sini kan benar-benar yang ditentukan sebetulnya apa paling pas ya programnya gitu-gitu. Hmm. Jadi saya sebagai remah Milo yang ngikutin aja lah ya. Mau remah Milo ya. Uh-uh. Masih enak kalau diseduh, masih bisa diminum. Iya, makanya. Jadi okay. Remah Milo. Kita pindah lagi ke Istiye. Akhirnya akhirnya bagian sate. BTW gimana ceritanya itu sampai ada sebutan Cek Ihat dan Cek Iroh sama Ade Mulyat. Gimana itu apa sih? Kayaknya happening banget ya di Instastory ya. Jadi gini, Ade Mulyat itu kan sama-sama Sunda, dia dari Kuningan. Sama saya tuh paham banget bahasa Sunda, karena memang saya tuh bangga banget sama Kesundaan. Ade juga sama. Jadi kita cari nama yang sangat merepresentasikan orang Sunda. Saya Cek Ihat, dia Cek Iroh gitu. Karena Ade itu jaim aja, kemarin behind the news tuh gak keluar kan Cek Irohnya. Padahal kalau lagi keluar tuh kayak, ya ada cecetnya kumaha damang, atau kumaha ya Metro pagi prime time news, nanti aja dimulai weh. Dia tuh akan keluar kayak gitu, cuman kemarin mungkin apa ya, belum pemanasan, belum dipanaskan lah gitu ya. Gitu deh, jadi itu akhirnya keluarlah si Insta Story personality dari kita berdua yang sangat bangga dengan kesundaannya. Gitu. Coba kalau andai membawakan headline news dalam bahasa Sunda bisa nggak? Wilujeng siang pamirsa, anda tenyaksikan headline news jam 2 siang. Parantos tuang tak acan sadayana. Jam tengkirnya ayah ite hiji pemuda sebelah abi. Jomlo tak acan gaduh kabogo. Kinten-kinten anu bade perminat. Iya ayah nomornya dihandap iya. Nya YouTube na ayah, Instagram. Oh iya. Ay headline-nya tengah dojapannya. Hente. Kan headline versi orang. Versi Sunda aja nah. Ay Sunda makan Sunda suka bercanda. Gitu. Okay. Tapi tengah doja oge teh. Oke. Kita beralih ke pertanyaan dari Ardi Pri.
Waduh Teh Widya Hoyong Naros Teh Widya Cimahina di mana? Oh Cimahi ya. Cimahi. Saya Cimahai. Original Cimahi ya, bukan Cimohai sih Rahka, itu bahasa anak alay se kayak kamu ya. Cimahi, saya Cimahinya ada di bawah ini. Ada di sekitar jalan Pasar Cimahi sebenarnya. Cimandi, bukan, jauh kalau jauh. Di Pasar Cimahi. Saya tuh lebih dekatnya ke Gunung Batu. Oh, Lembur. Lembur urang eta. Oke. Okay. Gitu. Dari Ardi Pri lagi coba nyanyi Bambung Hideung. Tapi orang kita nyaho, orang mah nyaho, nyaho apa pupuki nanti tak orang nyaho. Sorry ya, saya tuh Sundanya 100%, jadi Bambung Hideung itu agak kurang familiar ya. Mungkin yang lebih kekinian, kalau kinanti itu sangat merepresentasikan filosofi kesundaan. Bener. Tondang gula, gitu. Asmarandana, ya tah, kan? Budak karawitan nyaho pisan, iya budak karawitan. Oke, ini dari Jason Jarami lagi, pilih siaran sama siapa? Sama Marvin, Sumi atau Iqbal kalau di program news lain. Nggak bisa milih, ini bukan. Pilih Sumi. Incentive. Oh ya insentif Sum. Oke, sip. Tapi jujur ya, ini jujur banget Rahka, teman-teman semua di Metro, ini bukan pencitraan. Saya itu sangat nyaman siaran dengan siapapun karena Metro TV itu menyajikan benar-benar kekeluargaan. Menyajikan. Bukan menyajikan ya. Tiap hari itu kekeluargaan gitu. Kayak nuansanya keluarga ya. Bukan hand nuansa, kebawa sampai ke siaran pun kayak tahu banget nih abis ini mau ngomong apa, kayak tahu banget mau ngomong apa. Jadi benar-benar chemistry-nya tuh udah kebangun dan udah itu udah batin banget ya. Apalagi sering liburan bareng gitu kan ya, sering libur bareng breakfast club. Jadi senang gitu sama siapapun. Oke, ini ada pertanyaan dari Ronald Huta Suhut. Apa kriteria jurnalis yang baik bagi Teh Widya? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama ya. Pasti. Mana sok ayah-ayah waya itu. Ya itu udah pasti ya. Cuman yang kedua, be true to the audience. Kenapa harus ditutup-tutupi, terus just be yourself. Dan yang pasti kan kalau sebagai penonton kita yang butuhnya informasi. Jadi ketika informasi itu asli dan cara membawakannya juga asli, saya pikir akan lebih bisa diterima gitu. Contohnya, kasusnya. Contohnya ya misalnya jangan suka diperbuas lah kalau memang ledakannya kecil bukan gede gitu. Jadi jangan wah kan katanya. Jangan mendramatisir lah. Jangan ya. Mendramatisir gitu. Kalau drama cukup di kehidupan sehari-hari, tidak di dalam membuat berita gitu. Itu prinsip dari Rahka ya. Baik. Oke, kita beralih ke pertanyaan Gede Margono. Teh Wid, kalau bisa disuruh milih antara bawa berita bareng-bareng si kucing kesayangan apa siaran bareng anak kesayangan Kenisa? Dua-duanya, itu keren banget, mau. Tadi siapa namanya? Gede Margono. Gede Margono, ih mau banget siarannya sama Beng Beng sama Kenisa. Gitu, The apa? Cat Show. The Cat Show ya, contohnya manggil orang-orang yang suka kucing. Kucing, manfaat-manfaat kucing. Atau orang-orang yang trauma dengan kucing itu. Bisa disembuhkan ya, jadi metode terapi gitu ya. Atau tambah takut gara-gara kucing di sekitarnya. Ya, ada kucing besar. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Irmi. Ada kepikiran untuk berkarir di luar negeri? Apa target 5 tahun ke depan? Coba ngomong bahasa Inggris. HRD. Pakai logat Sunda. So for me in the next 5 years ya. Sundis. I will see myself as a independent cat woman gitu. So it's a Sundanese right? Yeah. Yeah, jadi bukan hanya Sunlis, kita juga punya Sunda. Sunlis, Sunda English. So for the next 5 years I just want to be happy with my cat. Gitu, neneng siapa tuh neneng? Irni. Neneng Irni. Oh, gitu. Ini pertanyaannya banyak sekali ya buat Widya. Kayaknya memang populer sekali nih. Dari Ivan Darmawan. Bukan Ivan Januari ya? Bukan. Teh coba nyanyikan lagu ke zaman budak letik teh. Kan geus tadi Ivan emane teh ka mana wae atuh nonton mentak mati awal cek urang jam 12 jam 12 dari jam sakieu geus liwat. Bye. Oke. Okay. Agak galak ya, Pak. Bukan maaf, agak Pan. Galak, Van. Heeh. Dilahir. Jadi memang preman Cimahi. Kamu ngerti kan perasaan saya di sini? Oke, okay. Terus Rapa Natail kenal Boy yang biasanya di acara sport kan? Boy Noya. Itu mah guru saya. Iya. Coba impersonate gayanya Boy. Om Boy maaf-maaf nih ya. Om kalau ada salah dia berkenan silahkan Om. Om tapi ada satu rahasia Om yang saya simpan. Oke. Okay. Boy Noya, ya demikianlah, kan dia suka banget Juventus ya. Juventus mengalahkan AC Milan 7-0 dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro Sport kali ini. Keep sporty, stay healthy, God bless you. Kalau Om Boy gitu. Apal ya, Boy. Karena guru oh, jadi... Oh guru saya. Panutan ya? Panutan banget. Kalau Tewit, parutan?
Kalapa kemarin paru. Oke. Selanjutnya dari Julfikri Lubis, kakak mirip Vega. Vega siapa? Vega siapa? Vega ZR mungkin. Bukan, oh itu merek. Itu merek, ya. Bu. Oke. Okay. Valentino Rossi. Enrico Zulfan Ahmad Yani, pernah nggak difoto saat lagi tidur? Sering. Kamu lihat Instagram saya, Widya Cat Lady. Ada yang foto, itu sahabat saya namanya Hanif Mustafa sama Pangeran Punce. Eta dua cilepeng, dua nana. Jadi saya lagi di travel, kan saya bolak-balik Cimahi, Jakarta. Terus ya udah di travel suka tewas yang tidak terkontrol, mangap, ngorok, yang akhirnya kebangun gara-gara ngorok sendiri, gitu kan. Terus ya udah difotoin. Jadi sebelum saya permalukan aja dulu diri sendiri. Daripada itu nanti jadi teror ya akhirnya ya. Walaupun nggak cukup sih buat meneror saya sebetulnya. Udah gitu, kuat ya. Udah kuat karipuh. Oke, ini dari Irmi lagi, pernah kepikiran nggak main film atau jadi seleb gitu? Udah pernah main film, nggak jadi seleb, nggak mau. Main film apa? Main film judulnya Pocong garapan Rudy Sujarwo di tahun 2006. Ngomong pocongnya harus sambil lihat lah kayak pocong. Lanjut. Lanjut ya. Kita ke Sando Aditya. Teh, kasih komentar tentang performan Persib Bandung musim ini dong. Permainan Persib terfavorit siapa? Pemain Persib. Persib teh ya sebenarnya urang mah tiba heula teh resepna Tema Mursada. Nah, cuman Tema Mursada tuh kiper, salah satu kiper legendaris gitu kan. Ngomongin soal permainan Persib sekarang fluktuatif ya. Wah Haji, kumaha Wah Haji lagi nonton? Ada yang memiliki Persib gitu. Ya intinya apa ya? Jangan kabawa kusak, kaba-kaba, jangan suka kebawa emosi, apalagi buat bobotoh ya. Bobotoh. Ini lucu Kak, ada pengalaman soal Persib dan ketika pertama kali saya liputan di GBK jadi jurnalis Metro TV. Pada saat itu Persib ketemu Persija kan horor ya, itu mah udahlah gitu musuh bebuyutan. Tiba-tiba chaos dan harus breaking news. Pada saat itu breaking news yang karena memang saya harus memang sedang berada di situ, jadi kelihatan banget chaosnya seperti apa. Ada yang lempar-lemparan sampai saya juga terkena botol air mineral yang isinya udah bukan air mineral ya, if you know what I mean, gitu, bledar gitu kan. Pusing. Enggak sih, kan harus jaim. Waktu itu apalagi anak baru kan. Ya, saat ini saya sedang berada di GBK memperhatikan bahwa ini kayaknya bakalan chaosnya bakalan panjang. Hati-hati bagi Anda kia. Sampai terakhir udah selesai tuh, selesai, kita gulung kabel dong, ya kan, gulung kabel, gulung alat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang di situ, terus saya memang narik kabel gitu, kayak, permisi, gitu. Dia ternyata lagi sensi, mungkin belum gajian. Kiu, iya, pakai bahasa Sunda, kiu, iya, ayo orang Jakarta, apa, balaga. Artinya, gini nih, kalau orang Jakarta tuh belagu, gitu. Langsung dia, keluar lah ya. Oh, atuh keluar. Kadia mana ya, kadia, Robocop ta, rombongan bobotoh kopo. Salah banget waktu itu, akhirnya marah-marah, punten. Tadi nggak tahu kalau saya memang originally Cimahi. Dan pada saat itu sadar kalau saya itu adalah bobotoh juga. Gitu. Jadi itu pengalaman yang dodol menurut saya. Oke. Okay. Gitu Pak. Terus ini ada pertanyaan dari Rizky Sri Utami Mustafa. Salah lomba things. Lomba iya. Ajar orang rek. Orang rek news lain ya buru. Teh Widya pernah nggak sih lihat di Sion? Teh Widya pernah nggak sih lagi bawa acara live terus salah sebut sponsor utama, terus kalau salah sebut gimana dong Teh cara menghadapinya? Aduh ya Allah, salah sebut sponsor utama mah haram ya, jangan pisan. Ih, naudzubillah min dzalik, amit-amit, jangan sampai. Belum pernah sih sama sekali, itu jaga banget karena ada teman saya ya, belajar dari pengalaman teman saya gitu. Ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh sebut merek? Nggak boleh ya? Iya, jadi brand otomotif lah ya gitu, sebuah pabrikan motor, yang satu H, yang satu Y gitu kan. Selamat datang di acara live H, padahal mananya keur dibutye. Wah banget itu, abis itu blacklist. Pasti gak dibayar sih, gak, dibayar tapi gak akan dipakai lagi kayaknya. Jangan sih, itu mah basic banget ya, bener wajib itu mah harus diingetin. Sebleng-blengnya itu gak blank-blank aja ya pokoknya. Oke, ini dari ini fans beratnya Widya kayaknya. Fans. Mungkin suka terkenal dari Widya Licious. Namanya Carrera. Asya Carrera mana itu asu poe ieu. Katanya paling demen nonton konser. Yeah. Jurnalis wajib nonton konser apa? Paling suka konser apa? Apa prediksi untuk masa depan sepak bola terutama Persib? Tetapnya aing ditanya Persib. Pilih-pilih sekarang jadi komentator. Enggak ada ya, enggak ada kewajiban untuk nonton konser wajib buat jurnalis, sama sekali enggak ada. Cuman memang hobi aja nonton konser untuk menghilangkan kegalauan, untuk menghilangkan penat-penat gitu. Beban ya. Hidup ya. Beban hidup tuh senangnya memang nonton konser.
konser terakhir yang paling berkesan Foo Fighters yang sama Dina di sini ya, Dina Farah bareng waktu itu dan sombong nggak ngasih tahu kalau akhirnya datang ke sana. Tapi resepnya adalah belajar dari Marvin Sulistio dan Iqbal Himawan. Apa? Cari penerbangan yang sangat affordable, cari penginapan yang sangat dekat dengan venue. Jadi lempang, tekeluar duit, dai jelema, teboga mah, hayang gaya kudu kitu gitu. Terus prediksi tentang Persib. Persib menu aing lah yang pasti ya, optimis banget apalagi dengan banyak sekali pemain-pemain yang sekarang kekinian yang kece. Saya mah yakin Persib jadi juara nanti lama-lama kita naturalisasi Cimahi ya. Produser. Gitu. Oke. Okay. Ini satu lagi Karera banyak sekali pertanyaannya. Yang ini saking fansnya mungkin ya. Bohong banget Karera manis siapa. Yang paling pengen diinterview siapa? Siapa-siapa nih maksudnya? Ya siapa aja mungkin, bapaknya, anaknya, atau siapa. Siapa yang pengen paling diinterview? Paling pengen interview siapa ya? Aduh. Gentian sama HRD. Nggak tahu. Mungkin saking terlalu banyaknya terlalu nama. Terlalu banyak, iya. Coba sebutkan beberapa kalau gitu. Siapa ya? Kalau dari atlet mungkin yang belum kesampaian, ya... Lionel Messi, pengen interview kok sekece itu. Terus yang terdekat dari U19, Egi. Gi, lagi nonton gak Gi? Cie, Egi kan udah pulang kan? Kemarin dari AFF itu keren banget, yang katanya tiruannya Messi. Terus Egi di Dagoan. Egi di Dagoan, sate! Tapi apa jadi galak ya? Sama pengen interview... Siapa ya? Gak tau, udah. Banyak ya? Banyak sih. Oke. Ini dari Jason Jeremy, selain kucing suka hewan apa lagi? Cerpelai, tapir, sama udah sih cerpelai sama tapir. Cerpelai itu temennya kukang, sepupu jauh. Kalau tapir, sama kayak tupai gitu, ada kekerabatan lah. Kenapa sukanya main kayak gitu? Seneng aja, sama skunk juga tuh kan. Ada film. Biasanya saya terinspirasi dari toko kartun yang lucu. Kayak kukang seneng kenapa? Karena lihat si Sid di Ice Age gitu kan. Jadi ya, Dina tau lah. Ada Totoro juga, karena sekarang lagi Ghibli. Ya gitulah. Jadi seneng aja yang aneh-aneh. Gitu. Sama beng-beng, tapi nggak ada yang bisa ngatain beng-beng sih. Oke. Okay. Ini waktu SMA. Baik yang bilang waktu SMA itu waktu-waktu yang paling indah ya. Waktu pengalaman waktu SMA. Widya Saputra dari Jason Jeremy. Paling suka pengalaman apa? Pengalaman apa ya? Madol. Mabal. Mabal. Itu sih orang teramabal. Orang mana dengan gawe, Kak. Nah, gawainya di Jakarta orang. SMA apa ya? Saya ini dibesarkan di kota kecil yang... Apa ya? Yang satu sama lain tuh kenal gitu loh. Jadi mungkin kangen kekeluargaannya aja. Pelajarannya gitu. Paling disukai? Matematika dong, percaya banget. Entahlah, anjir matangnya orang menjadi presenter gembung jadi matematika. Pelajaran favorit, sosiologi. Kenapa? Bersosial sekali ya. Senang karena... aja, sama antropologi. Ini kenapa banyak orang Sunda ya, kebetulan karena saya juga orang Sunda, jadi bisa dengan logatnya. Michael Ritwanullah. Teh, naon atau momen paling ajrek? Ajrek itu apa? Mau kemana itu? Selama 7 tahun di Metro TV. What is ajrek ya? Mungkin berkesan barunya. Berkesan. Kadang Sunda itu terbagi dalam banyak wilayah ya, jadi bebas. Gak ada, semuanya berkesan ya. Serius deh, ini bukan pencitraan. Jadi goal saya terakhir itu memang di Metro. Saya itu pernah nyobain siaran di mana-mana gitu. Jadi yang waktu itu penasaran banget, belum pernah masuk tuh Metro TV. Jadi ya... Ya, akhirnya masuk dan senang. Kenapa gol terakhirnya Metro TV? Karena eta Metro teh harese asupna. Yang lain mah gampang, ya ini kok susah banget sih gitu. Jadi penasaran ya. Penasaran dan ternyata ada dunia baru yang belum pernah saya jalani gitu, Kak. Ini dari Sally Grecia, ada rencana bikin album lagi seperti waktu kecil? Sally, geus kolot, urang teh geus teu lucu. Akhirnya mah udah bye, udah enggak ada sama sekali. Sekarang mah jadi berusaha jadi news anchor aja yang baik dan benar. Satu pesan nih, kan Widya juga salah satu presenter sport yang terkenal dan membahana ya. Membahana! Di dunia dan akhirat. Ya Allah. Apa pesan-pesan buat teman-teman yang pengen belajar jadi presenter sport? Apa ya? Gak ada sih, just... Yang satu mah riset, udah pasti. Itu mah udah pakem, satu riset. Dua...
banyak belajar. Eh, apa itu? Ah, si beng-beng aku diapain? Lagi dikasih makan. Jangan carried away sama star syndrome, itu aja. Keep your feet on the ground. Yang bahasa Sundanya, tong poho manete, sil silahna timana, gitu. Udah sih, gitu aja. Itu aja ya. Mm-hmm. Oke, dan pernyataan Widya Cat Lady tadi sekaligus mengakhiri menutup perjumpaan behind kita the news. Dalam B-News. B-News. Behind the News. Yeah. Kali ini, karena harus... Newsline, saksikan setiap hari Senin hingga Jumat, Newsline di Metro TV pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, selepas headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya hari ini dan Vivi Aleda Yahya, kita akan membahas tentang First Travel, bagaimana update-nya, dan ternyata banyak korban dari First Travel yang membuat travel sendiri untuk membantu teman-teman yang belum bisa pergi, akhirnya bisa jadi pergi. Apa yang berbeda dari Newsline jika dibandingkan dengan program lainnya Metro TV yang Newsline spesial? Newsline sangat dekat dengan masyarakat, kehidupan sehari-hari yang kita mikir advantage-nya akan langsung dirasa oleh masyarakat gitu. Jadi kayak misalnya ngomongin benar-benar apa sih, kenapa harga listrik misalnya naik gitu. Terus hari ini Skytrain di bandara ternyata udah bisa difungsikan, gimana sih caranya. Jadi benar-benar yang membumi, yang sangat bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Okay. Mbak Ami, ucapkan terima kasih karena programnya di... Ami Melan Rosa, I love you so much. Oke. Semoga diperpanjang ini slide dan sekaligus juga mengakhiri Behind the News. Jangan lupa saksikan Behind the News setiap jam 1 siang hari Senin, karena besok ada Maria Lizia. Maria Lizia Hasni. Apa? Maria Lizia yang spesial dari Maria Lizia. Si Eta mah Arabnya, jadi nggak selahir gelis. Terus dia baru punya baby, jadi mungkin masih bikin apa mau ditanya-tanya soal pengalamannya jadi ibu baru bersama si babynya yang ganteng itu. Dari kecil aja udah ganteng ya, kayak aku miris deh kan ngebandingin aku waktu masih bayi. Iya, kamu tuh waktu jadi bayi tuh gimana sih waktu dulu? Ya, aku juga gak sadar sih bahwa itu aku gitu. Aku pikir boneka. Tapi aku kemarin lihat lo di Instagram kamu, tuh papa kamu sama kamu sendiri yang bilang, gak percaya kan ini papa aku gitu. Papa aku ganteng ya? Kamu, tapi kamu juga ganteng banget loh. Orang senyustrum udah menghina kayak gitu, jangan juga mengikut campurkan dengan aku kamu. Aku gak menghina loh, aku hanya mengagumi papa kamu dan kamu gitu. Hubungannya bonding banget. Iya, oke, makasih. Ini mau closing. Oke, mau closing, oke. Demikian tujuan kita di Behind the News, sampai saksikan Behind the News di Facebook maupun YouTube. Dadah. Dadah. Thank you. Aku mohon.